Polres Metro Jakarta Utara membuat inovasi dua aplikasi pemantauan COVID-19. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat memantau penyebaran COVID-19 di Jakarta Utara. Aplikasi-aplikasi ini tersedia di Play Store dengan nama Jakarta Utara Sehat atau Semangat Hadapi COVID dan Pantau Jakarta Utara Sehat. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombespol Budi Herdi Susianto mengatakan, manfaat dari aplikasi ini salah satunya untuk mempermudah komunikasi antara pasien dan tenaga medis, serta mengontrol dan mengawasi pasien positif yang sedang melakukan isolasi mandiri. Aplikasi Jakarta Utara Sehat ditujukan untuk masyarakat yang telah mengikuti tes swab dan dinyatakan positif. Sedangkan aplikasi Pantau Jakarta Utara Sehat ditujukan untuk tim gugus tugas percepatan, mulai dari tingkat RW sampai wali kota. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan bantuan sosial dari Polres Metro Jakarta Utara kepada para ketua RW yang diserahkan oleh wali kota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko. Ini adalah sarana komunikasi antara pasien COVID-19 dengan gugus tugas. Jadi aplikasi ini adalah membantu tugas-tugas gugus tugas yang ada baik pada tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan maupun kota administrasi. Yang selama ini tugas-tugas sudah sering kita lakukan, dengan adanya aplikasi ini maka tugas-tugas itu dibantu dengan bantuan teknologi. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan pasien, pasien juga bisa berkomunikasi dengan gugus tugas. Termasuk juga tadi dalam pemberian bantuan sosial yang diberikan dari pemerintah kepada pasien, itu apakah sudah diterima atau belum juga ada komunikasi dua arah. Sehingga kontrol and balancingnya juga ada, jadi antara pasien dengan kita. Ini adalah sebuah karya yang luar biasa dari Kapolres dan jajaran. Sebenarnya atas nama pemerintah kota dan masyarakat Jakarta Utara, kami mengucapkan terima kasih. Dan tentu pengembangan aplikasi ini akan terus dikerjakan secara kolaborasi, sehingga manfaatnya akan semakin luas dan penanganan COVID-19 Jakarta Utara bisa semakin cepat dituntaskan. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.